Welcome back again to It's Me Devon. Kali ini gue mau kasih review mengenai pengalaman gue, first impression gue nyobain lip cream dari Marina. Ini sih sebenarnya bukan makeup pertama yang Marina keluarin, karena setahu gue Marina juga udah pernah punya bedaknya. Bedaknya Marina itu kayak lebih ke remaja gitu. Nah sekarang Marina ngeluarin lip cream dan juga ada beberapa produk terbaru lainnya. Oh ya, ini videonya tuh gue bikin, gue nyobain produknya ini, gue beli sendiri, bukan disponsorin oleh Marinanya, karena gue bener-bener excited banget pengen tahu lip cream terbarunya dari Marina ini tuh kayak gimana gitu. Jadi Marina itu ngeluarin 12 shade sekaligus lip cream yang namanya Marina Glow Ready Velvet Matte Lip Cream. Ini dia, ini gue punya banyak, ada 12. Ini dia produknya. Jadi ini ada 12 shade lip cream dari Marina. Nih, ke-12 shade itu dari nomor 01 sampai 012. Untuk nomor satunya itu 01 Berry Lu, 02-nya namanya Lucy Peach, 03 Brown Crush, 04 itu Fired Up Red, nomor 5 Coral Fornia Dream, yang ke-6 itu Marvelous Mauve, yang ke-7 Poppin' Pink, yang ke-8 Pink Me Up, 9 itu Nutella, 10 Sugar Plum, 11 Lucky Pink, ke-12 itu Queen Marsala. Lip creamnya ini non paraben. Kalau kalian tahu, itu tuh produk-produk yang non paraben itu udah pasti bagus banget. Terus juga dia udah teruji klinis, halal, terus juga aman untuk semua jenis kulit gitu. Gue mau ngomongin packagingnya. Packagingnya tuh menurut gue amat sangat ramai, karena di semua sisi packagingnya itu benar-benar tertulis semua kemas, semua hal yang pengen diomongin sama Marina gitu, supaya kita benar-benar tahu produknya ini tuh ngepresentasiin tuh kayak gimana gitu. Nih, ini kalau misalkan kalian lihat di sebelah sini tuh warnanya beda-beda ya. Nah, perbedaan warna ini tuh supaya kita tahu tanpa membuka kardusnya, shade-nya itu warna real aslinya tuh kayak gini. Gitu. Di sini seperti biasa nama produknya Marina Glow Ready Velvet Matte Lip Cream. Di sisi-sisinya lengkap banget. Kayak di sisi yang ini tuh dia ada klaim-klaimnya. Klaimnya Marina tuh produknya kayak gimana? Barcode BP POM expired date. Sebelah sininya ada ingredients, terus dia pabriknya di mana, kayak gitu-gitu, pembuatannya di mana. Di sini tuh ada juga di dua sisi tutup ini nih, bukaan untuk kita buka produk kayak gini. Ini tuh ada kode shade-nya. Tuh. Kalian pasti bisa lihat kan? Ini ada kode shade-nya. Biasanya kalau produk-produk lip cream lain kan kode shade-nya itu paling di salah satu tutupnya aja, dan Marina ini bikin dua-duanya. Untuk packaging produknya sendiri, seperti biasa lip cream pada umumnya, ini tuh tabung akrilik. Tabung akriliknya ini bening, jadi kalian bisa lihat warna shade-nya itu sendiri kayak apa. Tutupnya ini dilapisin rose gold dan soft brown. Di badan lip creamnya tuh simple banget, cuma pakai tulisan kayak gini aja, Marina Glow Ready Velvet Matte Lip Cream, sama ada expired date-nya. Tuh, ini di sini ada expired date. Kelihatan nggak sih? Mudah-mudahan sih kelihatan. Di sini ada expired date-nya. Nih. Jadi kalau misalkan kardusnya itu udah hilang, at least kalian masih bisa tahu dari badan lip cream sendiri expirednya tuh kapan.
di bagian bawahnya ini juga ada stiker kode sheet-nya. Untuk aplikatornya, aplikatornya lumayan panjang, sama menyesuaikan sama botolnya ini. Aplikator ini masih aplikator DoFood seperti kebanyakan lip cream pada umumnya. Aplikator DoFood kan juga, kalau kalian tahu dan gue juga udah pernah kasih tahu, aplikator kayak gini tuh bikin gampang untuk ngaplikasiin produk di lip bibir kita gitu. Marina Glow Ready Velvet Matte Lip Cream ini tuh lip cream yang teksturnya itu tuh creamy, terus juga warnanya tuh intens banget, cocok buat semua jenis kulit. Teksturnya tuh bagus gitu kalau pasti udah diaplikasiin. Pokoknya ringan banget dari pemakaian pertama sampai kita touch up tuh enak banget gitu. Dan juga dia tahan lama. Cocok untuk tampilan lipstick yang natural ombre sampai lipstick yang bold, karena dia tuh punya claim produk kosmetik yang skin loving ingredients gitu. Maksudnya itu dia tuh punya 4 kandungan. Yang pertama tuh aminoceramide, gunanya buat ngerawat terus ngelembapin bibir supaya nggak kering, supaya nggak gampang pecah-pecah gitu. Yang kedua, argan oil dan vitamin E yang berfungsi untuk merawat kulit, menutrisi dan menghaluskan bibir. Yang ketiga, dia tuh punya color lock technology. Jadi itu warnanya tuh intens banget walau baru sekali ulas gitu. Tahan lama di bibir juga. Nah, yang keempat, dia tuh ada UV protection, kandungan yang memproteksi kita dari sinar matahari, bikin bibir tuh nggak gampang gelap dan juga tetap natural gitu. Berikut ini adalah swatches ke-12 lip creamnya dari shade 01 sampai 012. Ini dia videonya. Oh,
Jadi setelah gue nyobain Marina Glow Ready Velvet Matte Lip Cream ini tuh, tuh teksturnya tuh lumayan padat dan creamy. Itu yang bikin lip cream ini sekali ulas itu langsung keluar warnanya dan gak perlu berkali-kali ulas lagi gitu. Untuk ngeset lip creamnya jadi matte itu agak lumayan lama, butuh sekitar 5 menitan lebih sampai lip creamnya itu baru ngeset matte di bibir kita gitu. Itu sih yang gue rasain di bibir gue. Masih transfer, tapi biarpun transfer, lip creamnya ini gak hilang dari bibir kita gitu. Nih, kalau kalian lihat ini masih ada transfer sedikit. Ini gue pakai udah lumayan lama, lebih dari 5 menit, tapi masih transfer. Tapi di bibir kita tuh masih ada gitu produknya, nggak digeser sama sekali. Kalau misalkan makan makanan yang ringan, nggak banyak mengandung minyak, lipstick ini sebenarnya masih aman kalau menurut gue ya. Paling ada bagian-bagian hilang tuh kayak bagian dalamnya aja gitu. Kalau misalkan makan makanan berat, yang gue rasain adalah lipsticknya tuh bubar. Bubarnya tuh bubar semua gitu. Tapi itu juga gue gak tahu apakah itu terjadi sama gue doang atau kalian yang pernah nyobain lip cream ini juga ngerasain kayak gitu. Tapi menurut gue, lipstick yang kayak gini tuh ya masih bisa kepake. Kalau kita habis makan pun pasti kita bakal touch up, gak mungkin gak touch up. Dan biasanya gue pribadi kalau touch up lipstick itu tuh pasti lipstick yang pertama gue pakai itu akan gue hapus full semua gitu. Jadi menurut gue ini masih fine-fine aja, masih worth it untuk gue pakai, gampang untuk dibersihin. Ketahanan lip cream ini tuh menurut gue standar ya. Gue pakai itu sekitar jam 7 pagi, terus sekitar jam 8-an tuh gue ngopi. Lip creamnya itu tuh nggak nempel di gelas. Tapi di saat gue makan siang sekitar jam 11.40-an, kita anggaplah jam 12 siang, pas gue makan tuh lipsticknya tuh bubar. Jadi dari jam 7 itu gue gak ada retouch sama sekali. Dan gue makan dan banyak lipstick yang hilang, terutama di bagian bawah bibir itu banyak banget yang hilang. Tapi seperti yang tadi gue bilang, ini tuh gak masalah buat gue karena gue lebih suka juga kalau misalkan abis makan kita bisa touch lip creamnya lagi gitu di bibir. Oke, sekian dulu video dari gue. Next kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Tapi jangan lupa subscribe channel gue supaya gue bisa isi terus video-videonya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Oh iya, jangan lupa kepoin juga Instagram gue, itsmedevon, untuk lihat keseharian gue kayak gimana. See you on my next video. Dadah.